Oke, sebelum ke tutorialnya, ini kalian lihat dulu beat lagunya seperti apa. Oke, seperti itu beat lagunya. Dan sekarang langsung atur foto pertama. Panjangkan durasi fotonya jadi durasi 8.4. Terus balik lagi ke awal foto. Atur zoom di awal foto dan beat sebelahnya atur seperti semula. Terus tambah kurva masuk 2. Oke, tambah lagi animasi masuk. Lanjut ke bagian 2 beat lagu. Yang ada di tengah-tengah ini, beat lagu yang di sebelah kanan atur zoom. Terus tambah kurva. Kurva titik balik 1. Dan bagian akhir foto. Atur seperti semula, paskan ke bagian layar. Tambah kurva lagi. Kurva keluar 2. Oke, selanjutnya edit foto kedua. Tambah di bagian bawah atau bagian overlay. Terus ubah durasi jadi 10.0. Tambah animasi. Foto kedua kita buat seperti ubin. Pakai animasi di bagian kombinasi. Pilih animasi perbesar dan pantulkan. Nah, kalau sudah, kalian tentukan dulu bagian awal foto ubinnya. Cara nentuinnya, kalian pakai foto yang bagian sudutnya itu ada garis batas ubinnya. Nah, seperti ini. Jadi kalian paskan dulu antara ubin di foto sama garis hijau di layar. Kalau sudah pas, berarti ini sudah benar. Kalau sudah benar, kalian langsung tandai pakai keyframe. Jadi keyframe ini kita letakkan ke bagian awal foto intro, di bagian 2 beat lagu yang ada di tengah-tengah ini. Kalian paskan dulu awal foto ini. Kalau sudah, lanjut di bagian akhir foto. Kira-kira di beat lagu yang ini, beat lagu ke-8. Kalau sudah pas, kita buang kanan kirinya, tapi bukan dipotong. Caranya kita atur opasitas fotonya. Yang bagian akhir, foto kanan opasitas 0. Yang awal, foto sebelah kiri opasitas 0. Oke, sudah selesai. Sekarang ganti lagi foto ini. Ubah ke foto yang kalian mau pakai. Jadi foto kedua. Selanjutnya atur foto ini, ubah menjadi skala 110. Yang bagian akhir, atur juga skala 110. Oke, sudah. Sekarang lanjut. Kita buat ceduk-ceduk simpelnya dulu di bagian beat pertama foto kedua. Di sini tambah 3 keyframe sesuai beat lagu. Terus lanjut buat ceduk-ceduk simpelnya. Di sini cuma pakai 1 keyframe. Tambah di tengah-tengah, miringkan ke kanan 2 derajat. Terus tambah keyframe di kanan kirinya. Hapus yang tengah, selesai. Begitu caranya. Kalian lanjut ke 2 beat lagu ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buat geser-geser atas bawahnya di ketiga beat ini. Tambah keyframe tetap dulu. Di bagian sini, pertama kita geser ke bawah dulu. Lanjut ke atas. Dan bawah lagi. Terus tambah kurva. Masuk ke bagian kurva. Terus pilih kurva masuk 1. Kurva keluar 2. Kurva masuk 2. Terakhir kurva masuk 2 lagi. Oke, sekarang lanjut tambah foto di bagian atas, foto kedua. Ubah durasi fotonya jadi 4.7. Selanjutnya kalian samakan lebar fotonya antara foto di atas sama yang di bawah.
Caranya foto yang di bawah kalian ubah opasitas fotonya jadi 50. Kalau sudah geser lebar foto yang di atas, terus samakan lebar fotonya dengan foto yang di bawah. Kalau sudah pas, tambah keyframe dan foto yang di bawah, ubah lagi opasitasnya jadi 100. Oke sudah. Sekarang lanjut kita buat ceduk-ceduk tipisnya dari tengah foto ini sampai bagian akhir. Nah dari bit yang ini, bit keempat dari tengah foto, kita atur zoom. Terus zoom lagi. Oke, atur zoom lagi. Bagian akhir, paskan ke layar. Terus tambah kurva. Kurva titik balik 1. Dan terakhir, tambah animasi keluar. Oke, jika sudah, selanjutnya balik lagi ke awal foto kedua ini, buat cedak-ceduk tipisnya. Di bagian sini, tambah 3 keyframe. Keyframe yang kiri atur pakai transformasi, geser ke sudut bawah kanan, ubah ukurannya ke 15, karena ini bit lebar. Terus yang tengah, geser ke sebelah kanan, ukuran 15. Yang terakhir, geser ke atas ukuran 15. Terus tambah keyframe di sela-sela keyframe ini. Kalau sudah hapus, tambah keyframe di sebelah kirinya. Terakhir, hapus tambah semua keyframe dari awal sampai akhir. Kalau di beat lagu yang pendek ini, kita pakai 1 keyframe saja. Geser ke bawah kanan, ukuran 10. Terus tambah keyframe di sela-sela keyframe-nya. Hapus tambah keyframe yang tengah. Terus hapus tambah semua keyframe dari awal sampai akhir. Oke, kalian lanjut buat cedak-ceduk tipisnya ke bagian foto yang tidak ada cedak-ceduknya. Dan untuk hasil sementara kurang lebih seperti ini. Sekarang lanjut buat foto bayangannya. Nah, di bagian tengah-tengah beat lagu ini, tambah foto yang sama dengan foto kedua. Terus atur lebar fotonya, pakai cara opasitas, caranya sama seperti di awal-awal tadi. Oke, kalau sudah, tambah keyframe di awal dan akhir foto, atur zoom. Terus buat foto bayangannya, pakai campuran. Terakhir tambahkan kurva keluar 1. Foto bagian kedua sudah selesai. Hasil sementara kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa di bagian foto ubin yang awal tadi, kalian atur. Di sini kalian geser ke pojok atas kiri, sampai mentok ke bagian bawah foto. Tambah kurva, terus atur kurvanya seperti di video. Kalian samakan aja bentuk kurvanya sama ini. Oke, kalau sudah, sekarang atur opasitas foto di bagian keyframe yang awal ini. Ubah ke 0 di bagian awal pas mau muncul gerakan ubinnya. Geser ke bagian transisi foto yang pertama. Di sini ubah jadi 100. Nah, selesai. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang lanjut tambahkan foto yang ketiga. Foto ketiga langsung atur style foto jadi 110. Terus tambah keyframe di awal beat lagu, dan di beat sebelahnya tambah keyframe juga. Jadi 2 keyframe ini kita jadiin buat foto ombang-ambingnya. Oke, yang kiri atur geser ke kanan. Ukuran 10. Yang kanan geser ke kiri,
ukuran 10. Terus tambah kurva, memantul 3. Terus tambah animasi masuk. Oke, tambah efek lagi. Untuk buat gerakan ombang ambing atas bawahnya, pilih efek distorsi riak, terus atur settingannya. Kalian pakai ukuran 40/20, yang lainnya 0. Terus distorsi riak ini, atur bagian awal dan akhirannya seperti di video. Yang kalian rubah, cuman intensitasnya saja. Oke, kalau sudah sekarang atur di bagian tengah foto sampai akhir foto. Panjangkan dulu akhir fotonya sampai akhir. Di bagian tengah foto ini tambah 3 keyframe. Ini akan dibuat bagian shake-nya. Keyframe yang tengah, atur zoom. Tapi sebelum itu, ubah dulu di bagian transformasi. Karena ini foto belum pas ke bagian tengah-tengah. Oke, sekarang atur zoom keyframe yang tengah. Yang di sebelah kiri tambah kurva masuk 1, yang kanan tambah kurva keluar 2. Oke, jika sudah, sekarang buat gerakan fotonya, dari sini. Oke, di bagian bit yang pendek ini, fotonya atur zoom. Lanjut tambah keyframe di bagian tengah, antara bit lagunya, terus atur zoom. Dan tambah keyframe tetap, di bagian keyframe yang lurus sama bit lagunya. Dan lanjut atur seperti semula lagi. Terus atur zoom lagi. Lanjut perkecil lagi, intinya setelah zoom, perkecil lagi, dan sebaliknya. Hasilnya zoom kecil kayak gitu ya. Terus buat cidak-ciduk ayunnya, caranya sama kayak di awal, dan di video saya yang sebelum-sebelumnya, kayak gitulah, saya percepat ya videonya. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang buat bayangan foto di bagian pertengahan fotonya. Tambah foto yang sama dengan di atas, terus atur lebar fotonya, samakan dengan foto yang di atas. Pendekkan durasi fotonya, jadi 0,8. Terus atur zoom foto yang di belakang. Terus atur di bagian campuran. Kalau sudah tambah kurva keluar 1. Oke, sudah selesai untuk semua gerakan foto dari awal sampai akhir. Dan sekarang tinggal masuk edit ke bagian efek-efeknya. Oke, sekarang tambah efek, pilih efek renggang piksel, atur durasi efeknya paskan ke bagian tengah-tengah transisi fotonya. Terus ubah ke semua video. Terus setting, yang ngeputar atas pakai ukuran 15, dan intensitasnya ubah ke 0. Kalau sudah tambah keyframe di bagian tengah, terus setting lagi, pakai ukuran 30. 0, 50. Nah, ini tuh 100 salah ya. Yang benar pakai 50. Oke, bagian depan ubah ke 0 semua. Bagian akhir ubah ke 0, 50. 0, 50. Dan yang 100 ini salah. Yang benar itu 50. Efek yang di bawah atur lagi. Bagian awal atur 0, 30, 100, 100. Bagian tengah atur 15, 70,
100, dan ke 100. Terus bagian akhir, ubah ke 0, 80, 100, dan 100. Oke, jika sudah, semua efek ini, tambah kurva masuk 2 dan keluar 2. Oke, selanjutnya edit tambah efek lagi. Di bagian shake pertengahan foto ini. Kalian salin efek renggang pixel ini, terus setting ulang ukurannya. Putar bagian atas, pakai 15. Terus tambah keyframe di tengah efeknya, pakai ukuran 15. 75, 100 dan 100. Yang di awal pakai ukuran 0. 85, 100 dan 100. Bagian akhir pakai ukuran 0. 65, 100 dan 100. Terus salin jeti dua bagian. Setting yang bawah, yang awal pakai ukuran 0, 35, 0 dan 0. Yang tengah pakai ukuran 15, 25, 0 dan 0. Dan yang terakhir pakai ukuran 0, 15, 0 dan 0. Kalau sudah disetting semua, sekarang tambah kurva. Di bagian awal pakai kurva masuk 2 dan akhiran pakai kurva keluar 2. Oke, kalau sudah kita tambah efek shake-nya, pas di bagian tengah-tengah sini. Kalian pilih efek di bagian klub malam, pilih Estreliel. Di sini efeknya lumayan berat. Oke, jadi kalian ambil bagian shake-nya saja, terus tandai pakai keyframe. Kalau sudah ditandai, ubah efeknya ke semua video. Terus kalian buang efek bagian akhirnya, yang tidak ada efek shake-nya. Terus setting, 100, 0, dan 0. Semuanya yang lain biarkan saja, tidak usah disetting. Dan bagian awal setting ke 0 semua. Terus letakkan paskan shake efeknya, sama beat lagu yang di atas. Oke, kalau sudah sekarang lanjut, kalian salin efek ini, letakkan ke bagian foto ketiga. Oke, kalau sudah sekarang lanjut tambah efek kabur miring, di bagian foto geser-geser atas bawahnya. Durasi efeknya sesuaikan dengan foto gerakan geser-gesernya. Ubah ke semua video. Tandai keyframe di bagian tengah beat lagunya. Setting 100/50. Terus tandai lagi di tengah-tengah beat lagunya. Dan di bagian yang lurus sama beat lagunya. Setting ke 0. Oke, sekarang lanjut buat cedak-ceduk distorsi riaknya. Setting pakai ukuran 45, 5, dan 100. Bagian akhir, pakai ukuran 0, dan kecepatan ubah 45. Terus salin tempel ke beat lagu sebelahnya. Dan di bawahnya, tambah efek buram. Terus setting pakai ukuran 50/0. Dan salin juga, tempel ke beat sebelahnya. Nah, jadi efek distorsi ini sama buram kalian tempelkan ke bagian cedak-ceduknya di foto kedua dan ketiga. Selanjutnya tambah video akhiran.
dan bagian intro bebas. Mau pakai apa terserah kalian. Di sini saya pakai efek kilat atau kilauan. Dan seperti biasa, geser lagunya ke kanan dikit. Biar musiknya gak delay pas sudah diekspor.